Halo teman-teman, balik lagi bareng gua di sini ya, Rizwa Novianda. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakalan pelajari kembali ya bagaimana cara untuk mendapatkan iPhone 13 Pro Max secara gratis ya. Dan kali ini caranya cukup gampang untuk mendapatkan hadiah iPhone-nya, dan tentunya bisa kita perhatikan nanti langsung untuk bisa ikutan event mendapatkan iPhone 13 Pro Max kali ini ya. Oke, tapi sebelum kita bahas, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan videonya, kalian bisa dukung dulu ya dengan like video ini. Kemudian silakan kalian subscribe tentunya channel ini ya, buat kalian yang belum subscribe tentunya. Oke, dan tentunya kalian juga bisa bantu share ya tentunya video ini ke seluruh sosial media kalian. Supaya apa? Supaya orang lain juga tahu informasi yang bermanfaat ini tentunya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka link untuk ikutan event kali ini. Untuk linknya nanti silakan kalian cek saja ya, ada kok saya sediakan di deskripsi video ini. Oke, di sini nanti bakalan terbuka langsung untuk event ataupun cara ikutan event kali ini ya. Oke, jadi kali ini ada event ataupun lomba foto ya yang diselenggarakan oleh Monday Moments Room. Oke, dan ini temanya ya, Monday Moments Room, dan diselenggarakan oleh Nissin. Dan tentunya ini sudah pasti kalian tahu Nissin ini dari produk gue ya. Oke, dan untuk periode eventnya kalian bisa perhatikan sendiri di sini, ini bakalan berakhir sampai pertengahan bulan ini ya. Jadi kalian buruan ikutan nanti sebelum eventnya berakhir tentunya ya. Oke, dan di sini untuk hadiah-hadiahnya ada iPhone 13 Pro Max 128 GB, kemudian ada juga Samsung Galaxy Tab ya. Oke, dan ada juga 11 shopping voucher ya. Oke, jadi hadiahnya cukup lumayan besar-besar, dan tentunya ini hadiah utamanya sangat mantap sekali ya, ada iPhone 13 Pro Max. Oke, seperti apa cara untuk ikutannya? Cara ikutannya juga cukup gampang ya. Oke, kalian bisa lihat di sini cara ikutan ataupun cara berpartisipasi di event kali ini. Oke, yang pertama itu di sini kita hanya perlu mengupload foto kita ya di Instagram dengan keluarga kita tentunya, ataupun dengan orang tersayang kita, dengan menunjukkan produk dari Monday Butter Cookies ya. Kalian beli tentunya ini nanti di Indomaret ataupun di toko manapun ya. Oke, kemudian kalian tentunya buat fotonya, dan tentunya harus ada produknya ini ya. Oke, tentunya ini gak merugikan kalian, karena apa? Produknya ini juga nanti bisa kalian makan tentunya ya. Oke, kemudian di sini yang kedua syaratnya itu kalian follow ya akun dari penyangga eventnya, yaitu Nissin Biskuit Indonesia. Dan jangan lupa waktu kalian mengupload fotonya, kalian tag juga dari Nissin Biskuit Indonesia ya, dan dengan menggunakan hashtag di sini Monday Moments Room. Dan jangan lupa juga kalian tag 5 teman kalian, supaya apa? Supaya mereka juga ikutan. Oke, dan untuk pengumuman pemenangnya sudah jelas dibuat di sini ya. Kalian bisa perhatikan di sini tanggal pengumuman pemenangnya. Oke, kita bisa klik di sini sumber informasinya langsung. Ini langsung dari halaman Instagram dari penyelenggara eventnya ya. Oke, kita tunggu di sini sampai terbuka. Oke, ini dia ya. Ini langsung dari Nissin Biskuit Indonesia, dan di sini juga ada dijelasin ya cara untuk ikutannya, juga ada dijelasin di postingan ini. Dan di sini sepertinya orang yang ikutan juga masih sedikit ya mengenai eventnya ini. Oke, kalian bisa lihat di sini. Oke, sudah ada beberapa yang ikutan, dan kalian bisa perhatikan masih sedikit yang ikutan teman-teman ya. Oke, di sini masih sedikit yang ikutan, kalian bisa perhatikan di sini. Jadi nanti kalian langsung ikutan saja ya, biar kesempatan kalian nanti memenangkan hadiah dari Nissin Biskuit Indonesia ini semakin besar tentunya. Dan semoga nanti salah satu ataupun beberapa dari kita beruntung ya untuk mendapatkan hadiah iPhone 13 Pro Max dari Nissin Biskuit Indonesia ini.